Pesawat tempur Su-30 Mk2 Indonesia jalani perawatan. Salah satu pesawat tempur Su-30 Mk2 Angkatan Udara Indonesia saat ini menjalani perawatan di Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin. Su-30 Mk2 dengan tail number TS-3004 menjalan pemeliharaan yang dilakukan oleh teknisi Indonesia dengan arahan dari staf Rusia Aviation Holding Sukhoi. Sebelumnya, pada tahun 2016 Su-30 Mk2 lain dengan tail number TS-3006 menjalani perawatan berat di Belarusia. Pada tahun 2015 dua pesawat tempur Su-27 dengan tail number TS-2701 dan 2702 sudah menjalani perawatan berat di Rusia. Su-27 dan Su-30 Mk2 adalah pesawat tempur garis depan Angkatan Udara Indonesia selain pesawat F-16 Fighting Falcon. Diharapkan dengan perbaikan dan pemeliharaan secara teratur, menjadikan armada flanker selalu dalam kondisi siap tempur menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.